Assalamualaikum. Mama. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di sini Mr. Han. Oke, jadi video kali ini kita bakal nge-reaction video random lagi nih ya teman-teman ya. Oke. Ya, karena kiriman kalian udah mulai menumpuknya ada di Instagram, jadi kita langsung aja kali ya masuk reaction videonya teman-teman ya. Instagram. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk reaction videonya ya. Terus seperti biasa nih, pastikan kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah ya, beserta tombol loncengnya. Jadi kalau keluar video baru, kalian bakal langsung dapat notifikasinya, oke? Oke. So, langsung aja nih masuk reaction videonya ya kan. Let's go. Waduh. Jumat terakhir guys, di tahun 2022. Oh iya ya, baru inget aku ya. Oh iya, aku baru inget ya kalau hari ini Jumat terakhir ya tentunya di tahun 2022 ya. Waduh. Ya semoga 2023 bakal lebih baik lagi lah ya daripada tahun 2022 ya tentunya. Ini buat kalian ada yang tahu nggak ini bus apa teman-teman? Buat yang tahu silakan tulis kolom komentar ya. Dan by the way ini busnya ceper kali ya kan? Ide, hampir gasrok kita untuk bumpernya. Mantap pol ya, keren terlihatnya ya. Woi, lampu malam harinya Sam. Jet bus 3 ya. Wah, ngeri Sam. Oke, let's go. Interiornya ngeri. Sedap. Wah, ini auto meriah udah Sam, di dalam busnya auto meriah ya. Wow. Ngeri. Mantap. Enggak cuma di luar bus, di dalam bus pun auto meriah ya tentunya, bahkan sampai ada lampu diskonya ya kan. Aduh, pas banget tuh buat karaokean mungkin ya di dalam bus ya. Ini banyak banget yang komen ya tentunya, kirain Agam Tugajaya ya, karena livery-nya hampir mirip katanya ya. Waduh, sekilas dari jauh miripnya livery ATJ ya, atau Agam Tugajaya ya tentunya. Padahal ini tuh busnya dari POMI Vanda Trans ya teman-teman ya. Ya mirip-mirip dikit lah ya. Biasalah. Woi, apa nih Sam? Oke. Oh, oke. Ya. Tolong Mas ya. Tolong atur jarak. Oke. Atur jarak katanya Sam. Oke, siap. Ini kayaknya himbauan ya tentunya kepada para supir ya kan, agar atur jarak katanya. Jangan mengular atau jangan berbarengan secara memanjang itu, nah kata Pak Polisi dan Bu Polisi tadi ya tentunya. Iya. Konvoy boleh, asal atur jarak biar ada celah kalau orang mau mendahului. Jangan kayak bebek ikut induk rapet banget. Oke, boleh konvoy, tapi jangan yang terlalu mepet banget mungkin ya, biar misalnya orang mau mendahului gampang ya tentunya, nggak yang panjang banget itu emang sulit sih buat didahului ya kan. Maaf jika truk dilarang konvoy, apakah operator polisi berani menjamin keselamatan dan keamanan bagi driver truk yang bermuatan berat dari pemalak, begal, bajing lompat, dan di saat trouble pun juga. Oke. Jadi sini ada tujuannya juga ya tentunya, kenapa truk itu kebanyakan konvoy ya. Ya kayak gitulah ya, untuk peraturannya masih pro kontra ya kan. Mungkin cari solusi dulu ya yang tepat lah ya. Semoga tahun depan lebih baik lagi dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke, 2023 berkah. Mantap. Woi. Wah, ngeri sih. Waduh, mantap kali Sam pickupnya Sam. Ih. Shish, ngeri. Wah, hedon ya. Hedon kali ini untuk pickupnya. Waduh, ngeri kali bos. Sumpah ini keren banget. Wow. Apalagi merah ke candy-candiannya itu, aduh menarik perhatian banget. Udah ini auto di jalan ya. Mantep banget ini buat ngangkut sayur ya. Bener juga ya. Wah, ada pin-pin. Oh ini ya, ceper banget itu ya tuh. Gila, ini yang kategori ceper itu. Gila. Udah mentok itu Sal. Wah, ngeri sih. Ih. Ini truknya kalau nggak salah kayak baru-baru aja tampil di beberapa kontes ya tentunya. Tapi udah mendapatkan beberapa gelar ya kan. Wah, mantap lah. Darinya Dapin-pin ya, New Manja ya kan. Keren lah ya. Ini kalau nggak salah di kontes itu ya, Sumuwono ya kalau nggak salah ya. Ya kalau benar dikasih tahu aja di kolom komentar ya, teman-teman ya.
Ponorogo Pride. Oke. Wah. Gila ini Super Maria, Sam. Ngeri ya. Ini kelampuannya. Wah, gokil ini. Wah, auto mengkeren, Sam. Mau itu lampu utama, mau itu sennya, pada running semua lampunya. Gokil banget sih. Ini meriah pol pokoknya kalau udah di jalan ya, tentunya. Ngeri lah ya. Bis yang selalu bikin senam jantung, waduh. Kayaknya mungkin karena super kencang ya, tentunya untuk Pio Haryanto ini ya. Woi, ini apa, Sam? Wah, dibaling-baling ya. Oh, ini apa ya? Speedboat kayaknya. Wih. Iya sih, itu kayaknya speedboat ya, tentunya kayak kapal kecil buat balapan kayak gitu mungkin ya. Gila, tapi bentukannya keren banget ya, kayak mobil sportnya ada ya kan. Malah kayak Lamborghini kayak gitu loh, dimana serba meruncing ya. Mungkin buat aerodinamis ya tentunya, jadi bisa meleset dengan kencang ya kan. Basuri tipe manual, oke. Okay. Oke. Okay. Mana basurinya? Oh ini ya, naik sepeda ya? Oh iya, pakai itu. Pakai setir ya? Mantap, mantap. Sepeda pakai setir ya? Keren. Basuri versi manual ya, tentunya di mana tinggal diteken aja kan. Aduh, udah kayak bel-bel yang ada di kuis ya tentunya. Salam dua pedal, bukan metik Kang. Wede, tetap semangat pejuang kilometer. Wah, mantap ya, keren kali ya kan. Yahoo! Ya di sini aku doain lah, semoga abang-abangnya naik sepeda tadi bisa punya mobil beneran ya. Jadi dua pedalnya itu mobil metik ya kan, bukan sepeda lagi ya. Amin ya. Amin. Ketika Dimas main lato-lato, oke. Okay. Ketika Dimas main lato-lato. Lato-lato ya. Siapa yang paling bisa? Oke. Okay. Coba Jazim, kamu dulu. Hey. Ah. Ya juga sih benar ayah. Oke, okay, ayah. Ini gantian. Wih, wah, hampir ya. Kamu? Enggak. Ayah. Ini hasil latihannya ini udah 2 bulan yang lalu loh, teman-teman. Wih. Belum ini viral. Hey. Mantap, mantap. Hey. Aduh. Mas ada sungguh yang kalau sendiri sampai ini tuh mau otak dimuakan aja tim ya. Iya. Beneran, Mas Paul. Katanya jengkel sendiri ya tentunya kalau misalnya main lato-lato itu kalau udah gagal ya. Aku bahkan dulu kalau main lato-lato ini tangan sampai biru-biru ya, karena emang kena batunya itu kayak tok-tok kayak gitu ya kan, kena tangan ya. Kata-kata okay. Bosku. Kalau datang hanya menyakiti, lato-lato juga bisa. Mantap. Ya, ganti-ganti Dapo, ale kok gaya Dapo. Wow, mantap. Keren kali kata-kata bocil ya tentunya. Kalau cuman buat menyakiti, lato-lato juga bisa ya kan. Iya sih, kayak aku bilang tadi ya tentunya, tangannya itu bisa sampai biru-biru kalau misalnya salah main lato-lato itu ya. Jadi gak cuman cewek doang yang menyakiti ya, lato-lato juga bisa ya kan. Anjir, suaranya candu kayak Opet di film Upin Ipin. Oh iya, bener juga kayak suara Opet ya, yang musang itu ya kan. Woi. Aduh. Wah, ini ngeri sih. Segede gaban kayak gitu loh. Astaga, ngeri kali ya. Itu kalau main lato-lato sebesar itu di dalam rumah, waduh, kalau jatuh itu auto hancur bisa rumah ya. Ngadi-ngadi ya lato-lato sebesar itu lah. Ini kalau bisa mainin yang sebesar itu sih auto jadi pro player udah ya. Langsung jadi pro player ya. Udah jadi ranking satu dunia kayaknya. Oh, amat dekat tuh.
Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini ya, teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.